semuanya, kenalin aku Kimi. Hari ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan di Gandaria City. Nah, saat ini aku mau ngenalin kalian ke Technobite. Jangan lupa buat ke Gandaria City untuk ikut Technobite dari tanggal 31 Oktober sampai di tanggal 13 November. Yuk. Nih, kita mau tahu lokasi dari Technobite. Pertama, mungkin teman-teman bisa langsung masuk dari Gate South Street. Iya, terus kita bakal lanjut lagi lurus sampai ketemu booth-nya Vans. Oke. Nah, di sini aku bakal jelasin kalian beberapa sepeda-sepeda di Technobite. Nah, ada beberapa sepeda-sepeda impor yang kita sediakan, dan juga ada beberapa promo menarik nih yang kita sediakan buat kalian semua. Jadi jangan sampai skip di live ini ya. Jadi di Technobite kita bakal nyediain Orbella, Loop, dan beberapa sepeda impor lainnya yang kalah bagusnya. Dan yang itu pasti aman banget dan fit buat kalian semua. Dan kita ada beberapa promo menarik yang pasti kalian bakal tungguin dan bakal cari. Pertama, kita bakal ada free helm. Terus kita ada garansinya yang pasti bakal dipercaya banget buat kalian semua. Dan kita ada free bike fitting. Tuh, pasti kalian bakal nyari banget kan free bike fitting. Supaya tidak salah ya untuk pemilihan size sepedanya. Nah, terus kita juga ada gratis servis sampai 9 kali, lumayan banget. Wow, 9 kali servis free di Technobike Indonesia ya. Bisa didapatkan di Technobike BSD maupun di SCBD. Iya, dan jangan lupa juga dari SD ya, harus mampir loh, jangan sampai enggak. Oke, ini patokan pertama. Kita langsung menuju ke arah eskalator di sebelah kiri. Oke, kita turun ke eskalator menuju LG floor. Kakak, ada di brand apa aja sih kita kali ini? Brandnya banyak banget sih. Ada Look, ada Orbella, BMC yang pasti kalian bakal tungguin banget kan. Terus abis itu ada banyak lagi nih. Ada Trek, ada Colnago, ada Pinarello juga. Iya, terus juga kita ada free. Kalau misalkan kalian beli satu sepeda, bakal kalian bisa tebus murah loh. Oh, tebus murah? Sepeda apa tuh yang bisa ditebus? Sepeda anak-anak. Sepeda anak-anak ya? Cuma dapat 5 juta aja, lumayan banget kan? Oke, jadi beli satu sepeda, terus bisa bundling sepeda anak BMC 2 stroke hanya bayar 5 juta rupiah. Iya, betul. Dari harga 12.500. Wow. Lumayan banget kan, jadi kalian bisa beli satu gratis satu buat anak. Wah, mantap. Ini kita sudah sampai di LG floor. Oke, hati-hati. Oke, oh, iya, langsung belok kanan ya. Kalian tetap taat prokes dan juga jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Oke. Ini turun dari eskalator, belok kanan 2 kali. Nah, ini dia. Aksesnya sangat mudah, teman-teman. Jadi dari eskalator belok kanan langsung sampai di booth-nya Technobite. Nah, ini dia. Di sini booth Technobite-nya. Nah, ini aku kenalin ya. Ada beberapa sepeda-sepeda yang menarik yang menurut kalian bakal kasih contoh buat kalian. Benar banget. Ini ada sepeda race. Coba kasih tunjuk, Pak. Oke, ini BMC, Kak. BMC SLR. Ini tipe sepeda untuk race. Terus ada juga untuk sepeda performance. Performance dari Colnago, ada Pinarello Prince. Ini BMC juga SLR. Ada Orbea. Oke. Ah, ini sepeda anak yang bundling tadi ya. Lihat dulu dong. Enggak kalah keren sama yang lainnya. Kita ke helmetnya. Nah, kita bakal kasih tahu kalian fee-nya kena di mana kalau kalian beli satu sepeda dapat free helm. Nah, ini helm-helm bisa didapatkan free di setiap pembelian satu sepeda. Jadi teman Techno bisa dapat helmet dari Ekoi. Ini helmetnya kacer nih. Gimana, keren banget kan? Jadi jangan lupa ya kalian ke Gandaria City ketemu aku sama anak-anak dan teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk beli sepedanya karena kita juga ada special price untuk kalian semua. Keren banget kan? Oke. Aku tunggu ya. Ini ya,
ada Hard Trail dari Orbea Alma. Ini special price dari harga 25 juta discount 20% teman Tekno. Jadi teman Tekno bisa dapatkan seharga 20 juta Orbea Alma frame alloy Hadro internal kabel routing. Grup setnya menggunakan Shimano Diore M5100. Wow. Dan juga banyak pilihan-pilihan lain yang hanya bisa didapatkan di Technobike Indonesia di Gandaria City Mall. Ini ada Orbea Van, best bike for start endurance. Ini sepeda endurance terdebest, sudah internal kabel routing, juga for carbon. Nah, ini tire clearance-nya bisa mencapai 735 cc. Jadi aman banget kalau mau ganti-ganti tire ke tire gravel yang bergerigi seperti ini, bisa banget. Ois, ini ada Mas Cuy. Apa kabar Mas Cuy? Baik, Mas Dule. Kali ini kita lagi ada di mana nih? Sebentar, sini dulu. Kita lagi ada di mana ini Mas Cuy? Jadi seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan teman Tekno. Halo, selamat siang dulu nih buat yang baru gabung. Hari ini, mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan di tanggal 13 November, Tekno Bike buka booth di Gandaria City. Tepatnya di mana nih, lihat aja sekelilingnya nih. Ada KFC ya. Depannya KFC, ada Thai Street. Kemudian Thai di sini Street. Ada Jindako. Pokoknya cari aja. Oke, okay. Mungkin teman-teman yang sering ke Gandaria City udah pasti tahu ya. Lokasi di sini. Tadi udah ketemu sama cici-cici yang lucu. Halo Kak, sini dulu Kak. Sini lagi. Wih, pada mau salam-salam nih katanya. Oh gitu. Iya. Yeah. Jadi biasanya ditemenin sama Mas Cuy, sekarang ada yang nemenin lagi, baru lagi gitu kan. Yeah. Spesial selama di Gandaria City 2 minggu ke depan. Sepedanya tadi udah dijelasin sama Mas Cuy sama Kak Kimi ya, ada apa aja gitu kan. Ada tambahan Mas Dule. Apa tuh? Jadi kalau misalnya datang ke sini, bisa dilihat nih di sini nih. Di flyernya. Set, ada every bike purchase get ada free eco helmet. Tadi free eco helmetnya ada di sana, ada R14, ada R13. Kemudian ada free service nih. Selama ini kan kalau misalnya di Technobike kalau service hanya 3 kali aja free. Kemudian kesananya berbayar gitu kan. Kalau pembelian sepeda di Gandaria City, free service-nya kita tambah dari 6 jadi 9 selama 2 minggu ini aja. Kemudian yang terakhir ada fitting by Morphologic. Kebetulan lagi saya pegang nih. Ada tulisannya your bike your size. Okay. Gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman Tekno yang masih bingung dengan sizing frame-nya kayak gimana, kayak Kak Kimi tadi bingung katanya kan sizing frame-nya kayak gimana, kasih lihat dulu aja. Nggak perlu bingung, sepedanya pilih deh senengnya yang warna apa, yang harganya berapa gitu kan. Tadi udah disebutin juga ada yang sport, ada yang performance, ada yang race gitu kan. Udah komplit banget, langsung di fitting di sini. Nggak lama, cuma 10 menit aja langsung ketahuan sizing frame-nya yang paling baik buat temen Tekno diambil ke rumah tuh kayak gimana. Gitu. Bener banget. Jadi beli di sini nggak akan mungkin salah size ya? Nggak mungkin salah size. Karena di sini free fitting by Morphologic. Yeah. Jadi ini kita bawa nah, alat fittingnya. Dia. Teman-teman. Jadi sebelum jadi walaupun udah punya sepeda mau tahu sizingnya bisa juga datang aja kita bakal fittingin by Morphologic. 2 minggu aja. Hanya 2 minggu teman Tekno. Ini hari special, pertama. Special Fresh Look Orbea BMC Volnago Track. Pinarello Track. Ada semua MTB, ada gravel, ada road. Banyak ada yang alloy, ada yang karbon, banyak sizing tinggal tanya aja. Ayo tante, lihat-lihat tante, silakan.
Banyak banget nih ya, keburu kehabisan ya barangnya. Kehabisan daripada, kan kemarin tuh baru datang tuh update dari Instagramnya Technobike Indonesia. Bener banget. BMC seri 2023 udah masuk. Wow. Jadi kalau misalnya mau nanyain kesini tinggal bawa sini. Ini masih ada harga promo ya di hari masih ini. Ada. Ini tanggal 31, tanggal jadi hari terakhir untuk promo. Oke to bike juga. Oke to bike. Itu double-double kejadian. Iya, double-double ya. Kan? Promo Oke to bike-nya dapat, kemudian promo di Gandaria City juga dapat. Helm dapat, fitting udah dapat. Tinggal beli jersey ya kan. Jersey-nya tinggal nyari jersey yang culture. Sepatunya nanti tinggal datang ke sana kalau mau di-fittingin, di HCB-nya di BSD ada ID match juga buat fittingin sepatunya gitu kan. Pakai set enak brus gas langsung gitu. Goes goes cantik iya yeah. Goes cantik doang kak, goes ganteng, udah ganteng udah cantik kencang lagi gitu, kan? Performance banget performance. Kita kan maximize performance, double ganteng ya, double ganteng ya. Keren. Gitu teman-teman Tekno, jadi ditunggu banget hari ini kita sampai jam 10 malam. Okay. Kita tungguin di sini. Kita setia nungguin kalian asik ya. Wih, langsung ketemu sama kak Kimi ya. Kimi dan juga teman-teman Tekno lainnya. Yang udah tahu mungkin tiap minggu nongkrong mulu ya kan di live-nya Instagram-nya Technobike Indonesia. Biasanya di SCBD lagi ada di sini. Lagi bantuin Kak Kimi di sini. Oke. Okay. Bantuin kakaknya. Oke. Okay. Kebalik berarti ya gitu ya. Langsung aja kita bisa enjoy di sini. Bisa makan-makan dan juga mampir ngobrol-ngobrol di booth Technobike, sharing-sharing santai dan sambil lihat-lihat sepeda keluaran 2023. Yang akan hadir di Gandaria City Mall. Nah, ini menarik banget nih. Yang ini ada look Aero ya. Aero 795. Boleh kita lihat-lihat sedikit. Ini boleh dikeluarin dulu nih sama Kak Kimi nih. Kak Kimi, ini entengnya semana sih ini? Coba dia. Coba. Kalau cowok kan kuat. 52 ya. Bisa enggak ya? Bisa. Ini sepeda Aero. Coba. Yes, bisa loh. Bisa. Enteng banget kan sepeda aeronya. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Kaki Mi aja yang serapuh itu masih bisa ngangkat. Rapuh dong. 52 kilo. 52 kilo ya. Oke, kita review sedikit di tengah mungkin. Bisa dibawa dulu Kaki Mi. Ini sepeda aero dari Look 795 Blade. Tuh, Kak Kimi yang perempuan aja bisa angkat kayaknya enteng banget. Iya kan, yang perempuan aja bisa angkat, berarti enteng banget. Oke. Okay. Itu mau di review apa Mas Bule? Pertama ini pakai group setnya apa nih? Yang pertama frame set dulu kali. Iya, aduh. Kan namanya dari Look. Iya dari Look, benar banget. Interference rate. Interference rate. Blade ya. Benar. 795 blade ini seri 2021-2022 dan ini. Kebetulan interference rate adalah warna terbarunya dari Look di tahun 2022. Warnanya ada dari top tube-nya hitam dove, dove. Tapi ada bagian gloss-nya juga di warna merah. Glossy-nya ini merahnya juga spesial gitu kan. Yang spesial dari sepeda ini dia aerodinamik. Kemudian untuk secara routing cable dia sudah internal, tetapi kalau misalnya di sepeda lain, kalau yang internal cable routing ini harus pakai yang electric group set. Kalau di Look ini, teman-teman kalau misalnya pakai Lutegra atau 105 yang masih mechanical group set, itu tetap masih clean. Artinya kabelnya tetap masuk ke dalam juga. Oke, okay, walaupun mechanical, udah clean cable ya? Clean cable juga. Udah bisa. Secara fitur. Fitur, pertama dari kokpitnya dulu nih. Kokpitnya dulu. Ini khusus dari Look, jadi kalau misalnya pembelian sepeda Look 795 interference rate pasti mendapatkan handlebar yang sudah aerodinamis seperti ini. Pipih kemudian dia. Iya dia pipih. Kemudian bentuk stem yang sudah aerodinamis juga, ini khusus dari Look juga, spesial gitu kan. Karena bentuknya integrated. Ke bagian belakang maksudnya set. Kalau bagian sini kan udah tahu gitu kan. Seat post yang pipih juga dari Look. Adjustability-nya, nah kalau misalnya di merek lain mungkin sepeda biasanya untuk sepeda yang aero itu
adjustability untuk naik turunin si seat post itu lebih terbatas, tetapi di loop kita masih bisa adjustability-nya lebih banyak. Sepeda aero cuma untuk adjustability-nya benar banget. Segala macam karena bentuknya kan macam-macam. Enggak bisa masuk panjang. Yes, nah, ini desain dari loop bisa ya adjustable masih ya. Nah, kemudian di bagian belakang. Nah, kalau misalnya yang ngetrend-ngetrend kemarin Z dari belakang dari top gitu kan langsung ke chainstay sebelah sini. Itu ini salah satu yang pertama kali pakai yang mempropori tren itu adalah dari look juga. Dari look ya. 95 ini adalah race breed banget, speed breed banget. Jadi buat speed freak senang banget pasti sama 795. Kalau masalah review udah ada di Mas Fadli deh. Tinggal tanya. Iya. Gitu. Ini Mas Fadli juga pakai ini ya, yang 795 Blade RS ya? Blade RS. Gitu. Itu kalau yang Blade RS dia seri yang lebih tingginya lagi dari ini. Artinya secara bobot lebih ringan lagi dari ini aja udah ringan. Yang Black RS lebih ringan lagi, gitu kan, dengan spek yang lebih tinggi, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau yang sekarang saya pegang, dengan Tekno, 795 Blade, interference rate, memakai group set dari SRAM Rival. Ini udah electric group set ya, 12 speed. SRAM Rival, group set, electric, 12 speed. Baterai depan belakang nggak ada kabel lagi di sini sama sekali, gitu kan? Udah disc brake, wheelsetnya juga udah karbon. Ini wheelsetnya aslinya tuh sebetulnya dia DT Swiss, cuman versinya khusus karena dibarengin sama look, jadi dia ada tulisannya look. Oh, berarti edisi look gitu ya? Edisi look. DT Swiss, nah ini nih. DT Swiss. Nah di sini juga ada tulisan looknya, brand look. Harganya Mas Dule? Harganya, nah ini paling penting nih. Sadelnya juga nih, sadelnya pakai Sela ya, Sela San Marco dan juga special edition dari Look. Harganya Mas Dule? Nah harganya, ini dia. Jangan takut. Harganya di sini tertulis 113. 113. Yang nggak kelihatan, seperti yang tadi saya bilang. Nah. Ada free ekoi helmet. Free ekoi. Ya, ekoi itu harganya kisaran berapa tuh? Kisaran paling murahnya sekitar 1,9 juta. 1,9 juta. Kalau misalnya teman-teman pakai yang look ini, dia kan seri yang race nih. Race, benar. Artinya mendapatkan ekoi yang AR tertingginya ya. Tertingginya AR14 atau AR15? AR15. Yeah, AR15. AR15 dan AR14. Jadi itu salah satu helm yang aerodinamis juga dan kemarin kan sama Lotus sudah dipakai. Udah profesional udah pada pakai gitu. Kemudian free service 6 plus plus 3 lagi jadi 9. Jadi 9 free. Yang itu pasti, bisa dipakai gimana tuh? Kalau misalnya pembelian di sini nanti langsung hubungin aja sama teman yang ada di sini, sama teman sales teknobat yang ada di sini. Nanti pasti dibantu. Kontaknya nanti kita tinggal tukeran kontak aja, jadi kalau misalnya mau ada apa-apa, mau servis, mau diambil servisnya gitu kan, free servisnya, nanti tinggal hubungin salesnya langsung, bisa dikoordinasikan kalau misalnya teman-teman yang ke Gancit ini lebih dekat ke SCBD, langsung ke SCBD aja. Okay. Kemudian yang pasti kita mau make sure ukurannya kita fitting dulu di sini. Iya, size-nya jadi pasti pas. Iya. Jadi mau ngambil atau enggak, yang pasti bakal kita fitting dulu di sini. Oke. Okay. Jadi mau beli ataupun enggak beli itu pasti di fitting. Oke, okay, bisa. Pengen ya. Pengen tahu sizing-nya ya. Kan bener, dulu bener. Aja sini ngobrol-ngobrol dulu aja sama sales yang ada di sini, sama Kak Kimi tadi, siapa tahu ada yang mau ngajak ngobrol gitu kan. Silakan. Langsung ngobrol aja. Gitu teman-teman. Oke. Okay. Sama frame warranty, kalau frame warranty udah tahu lah ya. Udah tahu ya. Untuk loop ada yang karena kita official brand, ya. Jadi untuk warantinya masih official, mudah banget. Kalau misalnya ada apa-apa tinggal diklaim. Tinggal langsung klaim ke Technobike Indonesia. Mau dilihat tuh, sambil dilihat. Sama, oh, iya. Kembali lagi ke Mbak Kimi. Oke Mbak Kimi, kita cukupkan hari ini live-nya. Pamit dan remind lagi. Ya, makasih ya udah lihat di booth kita, udah nonton juga. Jadi jangan lupa ke Gajaria City, kita ada dari jam 12 sampai jam 10 malam. Jam 10.
Oh, dari jam 10 deh kita rawat. Kita perpanjang buat kalian dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus jangan lupa buat kesini dan lihat-lihat di kita. Dan banyak banget kan promo-promo yang ada di kita. Jadi jangan lupa dan jangan sampai di miss ya. Dari tanggal 31 Oktober sampai tanggal 13 November. Ya. Oke, langsung. See you. Jadi teman Tekno, ditunggu langsung aja ke Tekno Bike Indonesia di Gandaria City. Hanya 2 pekan saja. Oke, see you teman-teman.